ada pergerakan kapal yang membawa sabu menuju Batam dari Malaysia. Setelah kami lakukan koordinasi, kami memerintahkan anggota saya untuk langsung meluncur ke pangkalan sarana operasi. Dari situ mereka langsung menuju kepada target operasi yang sudah kita perintahkan. Di kawasan Batam ini berbatasan langsung dengan Malaysia maupun Singapura. Operasi di laut ini dilakukan untuk menghindari adanya penyelundupan-penyelundupan barang-barang masuk ke Batam, terutama barang-barang yang ilegal. Saat ini kita sedang melaksanakan tugas yang diperintahkan oleh Kepala Bidang Penindakan, Pak Mujahid. Jadi menindaklanjuti daripada perintah beliau, saat ini kita melaksanakan tugas patroli rutin di perairan Batu Ampar sekitarnya. Perlu kita tekankan adalah barang atau kapal yang membawa muatan keluar dari Batam menuju daerah pabrik Indonesia lainnya. Karena sifat Batam yang spesifik ini, makanya kita lebih fokus barang yang keluar dari Batam. Kapal kayu, Bravo Charlie 20.007, panggil. Tolong berhenti. Kapal kayu di haluan kiri. Semua unit. Kilo pukul tenggol, semua unit standby. Kapal kayu. Tolong berhenti, berhenti. Ini kita upayakan keberhentian semua mobil yang lain. Dan mereka pada kapal kayu tadi, ada salah satu dari ABK kapal tadi mengacung-acungkan barang kepada kami. Sehingga anggota kami semakin curiga bahwa kapal tadi adalah kapal yang suspek melakukan tindakan penyelundupan. Kami bisa melupakan ABK, kemudian kami meminta mereka untuk mengumpulkan senjata tajam yang mereka gunakan. Kita geledah satu persatu. Body check, tolong semua ya. Dedek, tangan di atas. Duduk. Nanti tolong, mata di bawah. Siap, menat. Temukan orang. Apa ini? Kau tengok sini. Apa ini? Kamu? Indonesia? Warga Indonesia? Ya, Pak. Mana kamar kamu? Ruangan. Coba. Tolong. Siap, ruangan. Dari mereka ternyata ada salah satu dari ABK mereka yang membawa bom. Maka kami meminta agar anggota tadi menunjukkan tempat di mana mereka menyembunyikan sabu. Siap, mana? Kamu ada bawa apa? Kamu ada bawa bom? Siap, aman. Kita temukan barang.
Suara apa nih? Hah? Oh, 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 ini jenisnya sabu-sabu. Kita coba telusuri, kita bawa ke kantor sebagai barang bukti. Anggota kami menemukan bungkusan hitam. Ternyata di dalamnya ada kristal putih. Bagi kami itu merupakan sangat mungkin itu adalah sabu. Aku udah. Pak. Ada. Tidak ada lagi, Pak. Ini apa nih? Anggota kami juga memeriksa bagian yang lain dan anggota kami menemukan barang-barang unmanifest. Bapak baru bisa bawa ini beredar di masyarakat. Jangan Bapak suka-suka ngedarin makanan di masyarakat. Nanti kita bahannya... buat jualan Bapak, kita bagi sama teman. Iya, Pak, betul. Beredar di masyarakat. Jadi mau sama teman tuh gimana saya ngomong?